Oke bosku, kita langsung gaskan aja solo rank lagi. Soalnya dari tadi tuh lagi lumayan enak guys ya, nggak nge-lag gitu ya. Makanya ini menang-menang baik. Ya semoga aja bisa menang lagi gitu ya. Oke, kita udah masuk di sini. Oke, di sini kita udah masuk, langsung ngeban Faramis aja guys ya, biar tenang hidup kita ya. Nah, di sini kita udah dapat clue guys ya, dan musuhnya pick siapa nih? Ya nggak tahu. Oh, Lesti, oke, nggak masalah. Nah, Alpha guys ya, ini Alpha di buff ya. Wah, kesempatan banget guys ya, kita harus menangin gameplay kali ini ya, karena lawan kita tuh adalah Alpha buff ya. Aduh, tapi hyper kita kok Alucard ya? Nggak ada Martis pun. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita dapat lawan Alpha guys ya, karena kemarin banyak yang request suruh lawan Alpha. Oke, jadi di tim kita ada Glue, Brody, Hyper Alucard, Atlas sama Valir guys ya. Dan di tim musuh ada Ciplok, ada Lesti, Predin, Alpha sama Angela. Aduh, ini bakalan keras banget guys ya, Predin sama si Alpha ini. Aduh, tapi nggak apa-apa, kita coba gaskan aja guys ya, let's go. Oke, seperti biasa guys ya, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel gua ini. Dan gua ucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang dukung gua terus, dan buat para haters-haters baru yang baru pada muncul gitu guys ya, selamat datang juga ya, kalian pasti nonton dan gua seneng banget. Sekarang gua punya haters guys ya, mantap sekali. Dan sesuai request kalian, di sini kita ketemu Alpha guys ya. Ini mantap sekali ya, kita pengen coba. Aduh, Alphanya udah muncul guys ya. Wah, ini semoga Alphanya jago sih ya, biar mantap gitu guys ya. Karena Alpha buff ini sedikit lebih apa guys ya? Ya nggak tahu. Ya pokoknya si Alpha ini tuh dia punya physical attack tambahan gitu guys ya. Dan dia sekarang tuh ada true damage-nya juga. Aduh, nge-lag cok, baru bilang lah kambing. Aduh. Oke, kita kabur dulu guys ya. Kambing nge-lag cok. Aduh, kita recall dulu aja ya buat cari aman, jangan sampai modar dulu lah di awal-awal. Bentar, ini saya yang satu minion. Oke, udah dapet, kita mundur dulu guys ya. Oke, nggak apa-apa guys ya, yang penting kita tuh nggak modar di awal-awal gitu ya. Kita masih bisa kok ngejar si Alphanya ya. Bentar, ini Alucard-nya datang. Aduh, jangan dihit lah minion gua. Allah, kambing. Tuh, udah ketinggalan level pula, masih di hit minion terakhir guys ya, emang kambing sini ya. Oke lah, nggak apa-apa guys ya, kita coba fokus aja di sini. Kalian perhatikan cara gua ngalahin Alpha ini guys ya, perhatikan skill 1 jangan sampai miss. Oke, mantap sekali, kena stun. Ayo lo jauhin dari minion guys ya, karena si Alpha ini tuh life steal-nya kecil banget kalau ada minion. Oke, nice banget, cicil terus kayak gini. Nah, ini kita bisa dapet ini kill pertama kita buat si Alpha ini guys ya. Oke, nice banget, kita dapat Alphanya. Eh, tapi Alucard-nya kok modar guys ya. Aduh, ada turtle malah modar guys ya. Kambing emang ini hyper Alucard itu. Tapi oke lah, awal-awal nggak apa-apa guys ya. Oke, Alucard-nya suruh serang turtle ya. Kita coba beli dominan ice dulu. Bentar, kita sambil lihat-lihat dulu guys ya, karena kita tuh sendirian ya. Dan si Alphanya tuh pasti kesini. Nah, oke, udah kelihatan. Bentar guys ya, oke, Brody modar. Alucard-nya suruh serang lu, tapi kok ngebuff merah guys ya. Emang kami, kalau kita coba gaskan sendiri aja guys ya. Kita injer Angelanya dulu di sini. Oke, nice banget, dibantu sama Valir ya. Oke, udah dapet. Kita coba gaskan lagi, satu lagi ini Alphanya. Kalem. Nah, kita udah ada ulti, kita langsung gaskan guys ya. Bentar, kita naikin murni kebel. Dimasukin kambing guys ya. Aduh, ini auto keras banget sih. Nah, dapat. Allah, lama kali ini Alucard. Aduh, cok trading cok. Dia suruh serang Tarto, tapi dia malah ngebuff merah gitu ya. Dan gua udah gasin, dia malah nyuruh gua mundur gitu. Oke lah, mantap, kita udah respawn. Kita dapat hypernya yang GG sini kayaknya ya, mantap sekali. Ini bakalan seru sih guys ya. Oke, kalem. Kita otw dominan ice ya. Masih aman, cuma beda 2000 guys ya. Kayaknya ya masih bisa banget sih, masih awal cok. Oke, kita coba gasker lagi di sini. Bentar, oke, lumayan agresif, mantap sekali ya karena ada minion. Kalem. Alah, Alpha apa sih Alpha? Kalau Alpha aja Bang Paujan gue baru takut guys. Kalau Alpha public sih ya biasa-biasa aja sih. Oke, dapat. Farm skill satunya tuh jangan sampai miss guys ya. Lah, ngapain vengeance di situ, cok? Alah. Entar lah kalau ada MM baru vengeance guys ya. Oke, Alucard-nya datang. Mantap sekali. Dia langsung mengekill saja dengan
art of killing gitu sih lah. Memang kayak kambing datang-datang terus dapat kill. Oke lah, nggak apa-apa ya, karena buat hyper guys ya, ini Freddy ngapain lah, sini lah kambing, kambing sana lah, mundur lah, ngapain lawan gua cok, sia-sia lah. Ngapain sih? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kita kasih perlawanan juga guys ya, karena dia tuh nggak bakalan mau lawan gua sih, tuh kan, tuh kan. Sana lah, jauh-jauh lah, ngapain cok. Oke, nice banget ini alpanya udah datang lagi guys ya. Gua pengen nge-solo kill sih, cuman ya tahu nih pelar kayaknya kesini, Valir kayaknya kesini sih guys ya. Aduh, jangan dibantu lah Valir, kok pengen nge-solo kill ini. Tapi tetap aja guys ya, ya udahlah ya, mana ngerti dia gua pengen solo kill. Oke, nggak apa-apa, kita hargai guys ya, kita hargai, kita dapetin alpanya di sini. Oke, dapat sama Valir ya. Gue pengen solo kill lah kambing, kambing lah ngapain sini lah cok, sono bantu mid tuh lagi bubar lah kambing, kambing. Kita coba dapetin tower aja guys ya, karena udah tanggung. Di mid lagi bubar loh, Valir ngapain kesini tuh tower lu lah kambing, kambing. Oke, kita udah respawn guys ya, dan dominant ice kita udah jadi, kita langsung gaskan ke mid ya, karena di mid itu dari tadi tuh rame banget guys ya, kesianan, biarin alpanya. Oke, dapet. Kita langsung coba gasin, bentar-bentar clear minion dulu cok. Oke guys, langsung ulti sama stun guys ya, supaya atlasnya tuh selamat ya. Aduh, dimasukin kambing lagi lah cok, cok. Ini tambah keras kayak batu cok. Aduh, nggak berasa juga itu damage pro, diliatin guys ya. Aduh, atlas, iya, aduh, itu keras sekali cok. Oke, ini bisa nih, ini bisa guys ya, udah keluar sih angelanya, ayo gasin. Oke, mau kemana? Ayo, dapat ini. Oke, nice banget. Kita bisa besat down si Freddy Sambo, guys ya. Oke. Kita mundur dulu. Kita lihat-lihat alpanya dulu, guys ya. Kayaknya tadi di sini. Nah. Kita bantuin, guys ya. Kita bantuin. Maksudnya tuh. Aduh, malah ke situ. Malah ke sono lah kambing. Gua kepleset, guys ya. Kambing. Oke, setelah clear minion kita langsung gaskan ke mid guys ya. Nah, kita dapat kill gratis di sini guys ya. Ini beruntung sekali, cok. Oke, kita dapat stack si Ciplok guys ya, kita naikin murid ke belakang. Oke, nice banget. Kita dapat kill gratis guys ya. Ayo tuh. Halo kartnya guys, terlalu GG sekali adik-adik. Aduh. Jadi kalau nggak pinter-pinter mainin pasif Alucard itu suka ngedas kemana-mana guys ya. Jadi sekali lompat itu auto modar gitu ya Alucardnya gitu guys ya. Oke, kita coba di sini rusuhin Freddy Sambo guys ya. Oke, nice banget. Kita nggak dapet buffnya, tapi kita coba dapetin alpha di sini guys ya. Kita coba dapetin alpha. Oke, mulai ke belakang. Ayolah, bantu lagi lah kambing. Nah, terus. Ayo terus. Nah, nice. Aduh, tapi gue ditinggalin cok. Tuh. Les dimasuk, Brody telat guys ya, tadi ngebuff dulu sih lah, emang kambing ya. Aduh, oke, dapat sih tapi, oke, nice. Oke, di sini kita udah respawn guys ya, kita langsung gaskan aja ke mid, bentar. Nah, ini mangsa empuk guys ya. Oke, kita langsung gaskan aja tanpa ragu-ragu ya. Oke, nice. Kita masukin, dimasukin kambing guys ya. Alah, ini pasti kuat banget cok. Kalian perhatikan ya, buset itu mantap sekali, emang Fredin sama Angela itu, aduh keras sekali itu. Bentar, kita coba dapetin indap sih. Oke, nice banget, kita dapat alpha lagi. Bentar, itu lastingnya cok. Bentar, dapat nggak dapat guys ya. Alah, bentar, itu dapat. Oke, nice banget, mundurin. Oke, kita dapat guys ya. Kita di sini nggak usah bikin damage guys ya, bikin full defense aja ya, Queen Swing buat Lesti ya. Bentar, kita coba fokus ke alpha. Nah, ini momennya guys ya, ini momen nih, kita duel sama alpha cuma berdua ya, tolong ini jangan dibantu. Bentar, kalem, fokus. Ala, ini Lesti ngapain lah kesini lah kambing. Aduh, gagal pula kombonya guys ya. Aduh, tapi kalem cok, ini bisa sih kita dapetin si alpha ini ya. Bentar, skill 1, skill 2. Oke, nice. Oke, dapat. Mantap sekali killing menyepri guys ya. Kita langsung gaskan ke Freddy Sambo. Meresahkan sekali guys ya. Bentar cok. Oke, langsung gaskan aja. Set. Mantap sekali, langsung modar Alucardnya. Lihat nggak tuh, buset, sekali gebuk guys ya. Padahal darah Alucard itu tadi lebih dari setengah loh, gua lihat ya. Emang
kambing banget tuh. Sumpah lah. Oke, kita coba dapetin chipmunk di sini guys ya. Mangsa empuk kita sudah datang guys ya. Oke, kita langsung dapetin stacknya, mundurin ke belakang. Mantap sekali guys ya. Nah iya kayak gitulah bro, dilah kambing nyampahin aja lah. Aduh guys ya, kita nggak punya mana sih ini, kita harus mundur dulu sepertinya guys ya. Biarin aja, kita mundur dulu aja. Oke, kita udah respawn di mid, langsung terjadi war saja, kita langsung bantu ke sana guys ya. Aduh, apakah bisa ya. Oke, kalem, sabar dikit, poin 1-2 dapetin. Mantap sekali, kita udah dapet Angelanya. Ini udah aman sih ya, udah nggak ada Angela. Kita coba naikin Alpine lagi guys ya. Oke, langsung Alucardnya masuk. Nice, iya kayak gitu. Kita coba dapetin Chipmunk kali guys ya. Bentar, Allah, Alucardnya emang kayak kambing cocok. Bentar. Kita dapetin Chipmunk. Oke, nice banget. Mundurin ke depan. Oke, nice banget. Itu adalah apa guys ya? Ya nggak tahu. Itu adalah Kelas guys ya. Oke, kita putus dulu, nggak usah layan si Freddy Sambo guys ya. Kita clear minion aja karena ada Lord ya. Bentar lagi nih Alucardnya masih mengobdar. Kita kalem dulu guys ya. Jadi kadang-kadang refleks kayak gitu ya, bagus ya. Di depannya tuh ada ulti si Freddy gitu ya, kalian majuinnya tuh ke depan ya. Walaupun sebenarnya Chipmunk mati-mati juga, cuman kita kena stun gitu ya. Makanya gua ngedasnya lebih ke depan ya. Oke, bentar, kalem. Kita clear minion dulu ya, sambil nunggu Alucardnya maju ke depan. Nah, ini momen lagi guys ya, kita duel lagi nih sama Alpha ya. Mantap sekali, ayo. Nah, dia udah buka spell ya, mantap sekali. Allah, dibantuin lagi lah kambing. Kami ya udah, kita incer Angelanya dulu guys ya. Kita incer Angelanya dulu, mundur ke belakang. Allah, si kambing sampah cok. Cok malah nyampah, dateng lah kambing, dua-duanya lagi. Aduh, emang kambing gitu ya. Udah lah, senang lot lah, solo lot lah kambing. Aduh, nge-lag pula. Alah, nggak tower pun. Gua kalau misalkan nggak nge-lag sih ya, kemungkinan menang tuh lebih besar guys ya. Tapi kalau nge-lag ya kadang-kadang sering kalah gitu ya. Malum guys ya, aduh, HP kentang, ada wifi pula, cok. Oke, Lord udah maju ke depan. Kita bersihin sebelah sini dulu guys ya. Itu suruh mundur dulu, jangan war lah, ada Lord lah, kambing malah udah digasin guys ya. Emang oke, dapet sih. Aturan tuh jangan war dulu lah kambing tuh kan. Satu modar, kita fokus ini dulu. Oke, mantap. Nah, modar lagi, jadi mending tower dulu gitu ya. Kalau ada Lord gitu, gak usah maksa war dulu lah, cok. Aduh ya, kayak gitu guys ya, kalau main solo tuh rada susah ya, kurang kompak gitu ya. Bentar, oke, kita nggak dapet. Bentar, kita timnya rata guys ya. Oke, kita mundur dulu aja karena rada sedikit kuning sih sinyalnya juga. Kita muter belah sini guys ya, kita clear minion belah sini karena kita tuh nggak ada teman guys ya. Sia-sia sih Lord pertama lah, kambing. Oke, di sini kita udah respawn lagi guys ya, dan tim musuh tuh rata ya. Oke, tapi tinggal Lesti sini, kita bisa nggak skill 1 skill 2. Oke, kena stun sih, mantap sekali kita yang dapet. Itu adalah kill terbaik guys ya, atau killa sampah emang paling mantap sih. Oke, kita dapat tower mid. Bentar guys ya, emang nggak bisa dipungkiri ya, killa sampah itu emang nikmat sekali guys ya. Aduh, itu modar sih. Oke, mantap sekali Brody. Jadi emang nikmat sekali guys ya kalau kill sampah itu ya, tidak bisa dipungkiri lagi. Bentar ada Lord, kita sih kayaknya harus nge-lock sih. Nge-lock nggak sih? Bentar, Redin datang, dimasukin Angela. Oke, kita sambil ulur dulu. Bentar, bisa sih ini sebenarnya. Damage Brody sama Vali tuh udah cukup guys ya, gua TB-in paling depan juga. Retreat on the Lord guys ya, mundur sih kayaknya. Tapi kita coba dari sini dulu inisiasi guys ya. Bentar, bisa sih ini Atlas iya kono guys ya. Tapi ayolah gasin lah, bisa ini cok. Kita dapetin Angelanya, nice banget. Oke, mundur ke belakang guys ya, mantap sekali. Ayolah, ini damage satu lagi cok. Oke, dapet. Bentar nih, gua rada sedikit maksa guys ya, tapi bisa sih ini karena si trading juga udah modar sih ya. Oke, kita incer Chipmunknya. Emang nikmat banget guys ya, taruh pilih sampah itu ya, kambing. Ini udah rata guys ya. Aduh, kambing ya, akhirnya kita bisa menang guys ya. Walaupun tadi di awal-awal tuh alu jerutnya rada sedikit ngeselin gitu ya. Oke, mantap sekali.
Nah, jadi kalau misalkan lawan Alpha itu bisa banget guys ya. Dia kan cuman buffnya adalah physical attack tambahan. Physical attack ya. Sama true damage gitu ya. Bisa banget sih buat lu buat ngelawan si Alpha itu. Jadi kalau misalkan Alpha yang jago, dia kan manfaatin minion ya di XP lane gitu ya. Jadi rada-rada lifestyle itu kencang banget. Makanya kalian harus rajin cicil-cicil aja. Bisa banget lawan Alpha dengan cara cicil. Jadi pokoknya kayak gitu guys ya kurang lebihnya. Oke, see you next video. Gue ucapin terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And it ain't over until you say it's done.